Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada student cikgu yang berada di atas talian sekarang. Daripada senarai kehadiran hari ini nampaknya kita tiga orang ya. Okey. Ada dua orang iaitu Naki Udin dan juga Love Adam. Cikgu nak tanya Love Adam ni siapa ya? Student yang mana? Siapa nama? Datuk Adaha. Oh, Sakit Datuk Adaha. Minta maaf lah eh. Sebab nah ini awak telefon awak eh. Haa. Okey, okey, okey. Okey, maafkan cikgu eh. Cikgu dah lupa dah sebab bukan nama awak tu kan. Okey, okey. Baik. Naki Udin, sila respon. Sihat hari ini. Naki Udin. Okey, Naki Udin tak nak respon. Baiklah. Walaupun kehadiran murid hanya dua orang saja, tetapi cikgu teruskanlah. Sorry cikgu. Ya. Saya Naki Udin. Okey, siapa ya? Nur Hafizah. Nur Hafizah. Okey, Naki Udin ni siapa abang? Haa. Okey, baiklah. Nama... Tapi apa? Okey, tak apalah. Kita teruskan pelajaran. Okey, tak apa. Awak nak guna nama awak nak guna siapa punya account, dia tak ada masalah eh. Janji awak dah satu email dah sebab gini dah cukup baik. Alright. Nah, apa bila awak offkan mikrofon eh? Baiklah. Sebelum kita mulakan pelajaran pada pagi ini, eloklah kita sama-sama membaca Surah Al-Fatihah supaya majlis-majlis diberkati oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Iza, awak offkan mikrofon. Okey, terima kasih Iza eh. Sebab ada gangguan bunyi ya. Okey, jadi onkan mikrofon sekiranya ada persoalan saja atau saya tanya eh. Okey, baik. Okey eh. Untuk pengetahuan students, pengajaran hari ini dirakam untuk tujuan penambahbaikan dan juga untuk tujuan kawan-kawan yang tidak hadir pada kelas pagi ini. Rakamannya cikgu akan muat naik dalam Telegram nanti insya-Allah. Baiklah. Okey, pelajaran hari ini tentang sambungan bab 5. Okey, untuk pengetahuan anda, kita sudah mempelajari bab 5.1. pada bahagian pertama. Okey, imbas kembali. Bab 5.1, okey, cikgu sharekan konten dalam buku teks, lihat skrin telefon masing-masing, imbas kembali. Okey, pelajaran 5.1. Lihat buku teks, okey. Halaman 92 eh. Lihat buku teks masing-masing, halaman 92. Yang ni kita telah belajar pada pelajaran yang lalu eh, 92. Sekejap, dah terlajak ke belakang lagi. Okey. 70, 92 eh. Bab 5. Okey, ni dia. Yang ni pelajar-pelajar, kita belajar. Okey. Dalam bab 5.1, kita belajar tentang pengenalan tamadun awal dunia. Okey, cikgu sudah ajar, cikgu sudah beritahu, anda juga sudah dapat maklumat. Okey, terdapat 4 tamadun awal di dunia. Yang pertama, okey, tamadun Mesopotamia terletak di Sungai Tigris dan Euphrates. Okey, yang kedua, tamadun Mesir Purba yang terletak di lembah Sungai Nil di benua Afrika seperti dalam buku teks buku surat 92 eh. Yang ketiga, Sungai Indus terletak tamadun Indus yang terletak di lembah Sungai Indus iaitu di benua India. Okey. Dan yang keempat, tamadun Huang He atau tamadun Huang Ho
terletak di lembah Sungai Huang He yang sekarang ini kalau kita lihat pada peta ialah di China sekarang. Baik. Inilah empat tamadun yang paling awal di dunia, kan? Dan lokasinya terletak di lembah sungai. Baik. Dan pada pelajaran yang lalu juga kita sudah belajar perkembangan empat tamadun awal dunia. Bagaimana ataupun proses pembentukan tamadun-tamadun tersebut. Okey, kita sudah belajar pada pelajaran yang lalu. Okey. Baik. Hari ini insya-Allah kita akan belajar sambung topik 5.2. Jadi, rujuk buku teks halaman 104. Rujuk buku teks halaman 104. Okey, ini perbandingan sumbangan tamadun awal. Baik pelajar-pelajar. Okey, setiap tamadun menyumbangkan menyumbangkan kepada dunia, okey, teknologi, okey, ciptaan, pemerintahan dan pentadbiran, ekonomi. Jadi dalam topik 5.2 kita akan belajar perbandingan sumbangan tamadun awal tersebut. Baik, cikgu nak tunjukkan video, okey, perbandingan sumbangan tamadun awal dari aspek pemerintahan dan pentadbiran bagi keempat-empat tamadun tersebut. Jadi cikgu sharekan video jadi tengokkan dekat skrin masing-masing. Empat tamadun awal dunia telah memberikan sumbangan yang besar kepada pemodenan kehidupan masyarakat pada masa kini. Cikgu ulang balik Ulang balik sebab tadi off kan suara. Empat tamadun awal dunia telah memberikan sumbangan yang besar kepada pemodenan kehidupan masyarakat pada masa kini. Antara sumbangan yang diberikan oleh tamadun-tamadun ini adalah aspek pemerintahan dan pentadbiran. Tamadun Mesopotamia, pemerintahannya diketuai oleh raja. Tamadun ini terkenal semasa di bawah pemerintahan Hammurabi yang juga pengasas kepada pembentukan Kod Undang-Undang Hammurabi. Tamadun Mesir Purba, pemerintahannya diketuai oleh Fir'aun yang memerintah negara seperti kuasa Tuhan. Kebijaksanaan Fir'aun dalam memerintah negara telah membentuk kestabilan dan kemakmuran ekonomi. Tidak seperti tamadun lain yang mempunyai sistem pemerintahan beraja, tamadun Indus diketuai oleh pendeta. Golongan ini mempunyai pengaruh yang kuat dalam bidang keagamaan dan pentadbiran. Tamadun Huang He pula mengamalkan sistem pemerintahan dinasti. Tamadun ini mementingkan peranan raja sebagai pemerintah yang membawa mandat dari syurga. Baik, pelajar-pelajar. Empat tamadun awal dunia telah memberikan. Okey, baiklah. Baik, cikgu rumuskan. Okey, yang pertama. Okey, tamadun Mesopotamia. Okey, tamadun Mesopotamia, negara kota diperintah oleh raja. Apakah maksud negara kota? Baik. Okey. Negara kota. Tengok pada skrin masing-masing. Kembali pada buku teks. Cikgu tunjukkan negara kota. Okey. Kalau ada dalam buku teks ni InsyaAllah ada. Tamadun Mesopotamia. Baik. Rujuk buku teks muka surat 95. Okey, ni dia Baik. Negara kota bermaksud, kota tu bandar. Okey. Kota. Kota tu bandar lah. Okay. Jadi negara kota bermaksud kota itu setaraf dengan negara. Okay. Cuba tengok pada peta muka surat 95 buku teks. Okay. Peta Mesopotamia, Akkad, Babylon, Sumer. Sebenarnya banyak lagi bandar dalam tamadun Mesopotamia. Okay. Sekadar contoh muka surat 95, bandar Akkad, Bandar Babylon, Bandar Sumer atau Kota Akkad, Kota Babylon, Kota Sumer.
Jadi pelajar-pelajar sekalian, kota ini bertaraf ataupun berstatus negara. Maksudnya kota itu adalah berdaulat. Okey, jadi kota itu boleh berperang dengan kota lain atau boleh berdamai dengan kota lain. Itulah maksud cikgu, maksud negara kota. Jadi dalam tamadun Mesopotamia, banyak negara kota. Antara contoh negara kota yang terkenal ialah di selatan Mesopotamia di sini, iaitu negara kota Akkad, negara kota Babylon, negara kota Sumer. Setiap negara kota diperintah oleh raja. Maksudnya ada raja Akkad, ada raja Babylon dan ada raja Sumer. Ha, itulah maksud negara kota. Baiklah. Okey. Babylon ada raja yang sangat terkenal. Negara kota Babylon ada raja yang sangat terkenal. Nama raja itu ialah Hammurabi. Okay. Hammurabi ni terkenal kerana raja inilah yang menggubal undang-undang Mesopotamia yang pertama yang dikenali sebagai kod undang-undang Hammurabi. Okay. Baik, kita lihat pula tamadun Mesir Purba. Okay, cuba tengok tamadun Mesir Purba. Baik, tamadun Mesir Purba juga ada pemerintah. Pemerintahnya digelar sebagai Fir'aun. Dan Fir'aun ini dianggap mempunyai kuasa Tuhan. Begitulah pelajar-pelajar sekalian. Okey, jadi kalau pelajar pernah dengar cerita Nabi Musa, okey, yang dirakam dalam Al-Quran, okey, ingat balik bagaimana Nabi Musa berdakwah dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun tu ialah pemerintah bagi tamadun Mesir Purba. Baik. Okey, Fir'aun tersebut mempunyai kuasa mutlak. Apakah maksud kuasa mutlak? Kuasa mutlak ni bermaksud raja ni mempunyai kuasa dalam segala bidang. Okey, dalam segala bidang. Okey, jadi setiap perintah raja, perintah yang Fir'aun keluarkan adalah menjadi undang-undang. Walaupun tidak bertulis, maksudnya keluar perkataan atau arahan daripada Fir'aun, itulah perintah yang perlu dituruti oleh rakyatnya. Okey, baik. Dalam tamadun Mesir Purba, rajanya dan juga masyarakat Mesir Purba mempunyai pandangan bahawa terdapat kehidupan selepas mati. Ini kepercayaan Fir'aun dan juga masyarakat Mesir Purba. Itu sebabnya, okey, itu sebabnya apabila Fir'aun tu mangkat, okey, Fir'aun tu mangkat, Fir'aun itu akan dimumiakan dan ditanam bersama-sama hartanya. Antara harta yang ditanam bersama ialah seperti kuda, okey, seperti barang-barang keperluan, barang-barang kemas yang dipercayai dapat digunakan sebagai bekalan untuk kehidupan lain selepas mati. Itulah kepercayaan raja dan masyarakat Mesir Purba. Baik, kita lihat tamadun Indus. Okey. Tamadun Indus sebenarnya tamadun yang banyak misteri. Okey. Antara misteri itu ialah tulisan tamadun Indus, iaitu tulisan piktograf, masih lagi tidak dapat ditafsir sehingga hari ini. Okey, ahli sejarah, pakar bahasa masih tidak dapat mentafsir tulisan tersebut. Begitu juga dalam aspek pemerintahan dan pentadbiran. Okey. Setakat yang telah dikaji, okey, pemerintahan tamadun Indus yang oleh golongan pendeta. Siapakah pendeta? Siapakah pendeta? Pendeta ialah golongan cerdik pandai ataupun arif dalam bidang-bidang tertentu. Itulah maksud pendeta. Jadi tamadun Indus, okey, tamadun Indus ketuanya atau ketua negaranya adalah terdiri daripada kalangan pendeta lah. Alright. Baik.
Tamadun Huang He. Okey, Tamadun Huang He. Tamadun Huang He juga banyak negara kota. Okey. Dan Tamadun Huang He pemerintahannya adalah bercorak dinasti. Apakah maksud dinasti? Tadi pelajar dengar istilah dinasti dalam video. Baik, dinasti bermaksud pemerintahan raja secara turun-temurun membentuk satu dinasti dalam tempoh jangka masa tertentu. Sebagai contoh, okay, katakanlah Raja A. Raja A. Dan Raja A ni mangkat, digantikanlah anak dia, anak A. Kemudian ganti anaknya mangkat, ganti cucunya dan seterusnya keturunannya. Jadi keturunan-keturunan yang memerintah dalam Tamadun Huang He dikenali dengan dengan istilah dinasti, pemerintahan dinasti. Baik, dalam Tamadun Huang He banyak dinasti yang wujud. Maksudnya keturunan raja lain, mungkin disebabkan peralihan kuasa dan rampasan kuasa. Okey, jadi itulah aspek pemerintahan dan pentadbiran dalam dalam sumbangan tamadun awal. Baik. Seterusnya mari kita dengar perbandingan sumbangan tamadun awal dari aspek kegiatan ekonomi. Dengar dengan teliti video ini. Keempat-empat tamadun iaitu tamadun Mesopotamia. Cikgu stop sekejap sebab cikgu dengar ada yang masuk mic ni. Okey. Okey, tengok berapa orang, selamat datang. Tadi macam ada orang masuk. Okey. Okey, tak apalah, kita sambunglah. Okey. Okey, Amirul Zahari selamat datang. Okey. Baik, teruskan dengan video tadi. Tamia, Mesir Purba, Indus dan Huang He menjadikan pertanian sebagai aktiviti ekonomi yang utama. Tamadun Mesopotamia contohnya, kegiatan ekonomi tamadun tersebut ditadbir secara berpusat oleh golongan agama dan raja. Kerajaan berkuasa dalam menentukan jumlah tanaman dan bilangan petani. Tamadun Mesir Purba juga menjadikan pertanian sebagai kegiatan utama ekonomi mereka. Oleh itu, majoriti penduduknya bekerja sebagai petani bagi menampung hidup. Tamadun Indus mengamalkan sistem ekonomi bersepadu yang berasaskan pertanian. Tanaman utama tamadun ini adalah gandum dan barley. Masyarakat Tamadun Huang He amat prihatin terhadap pembangunan pertanian dan banyak memberi sumbangan dalam aspek ekonomi. Kemajuan sektor pertanian Tamadun Huang He telah membawa kemajuan dalam teknologi pertanian. Baik, students. Sebentar tadi adalah penjelasan tentang kegiatan ekonomi. Perbandingan sumbangan tamadun awal dari aspek kegiatan ekonomi. Baik, rumusannya, keempat-empat tamadun awal ini menjalankan kegiatan pertanian. Okey, mengapa? Kita sudah tahu bahawa lokasi tamadun awal dunia ini terletak di lembah sungai. Di lembah sungai, tanahnya sangat subur. Di lembah sungai terdapat sumber air yang mencukupi. Jadi sangat sesuai kegiatan pertanian dijalankan. Okey, sekiranya hasil pertanian itu ada lebihan, boleh dijual dan ini boleh mendatangkan satu aktiviti ekonomi yang lain dinamakan sebagai kegiatan perdagangan. Baik, begitulah pelajar-pelajar penjelasan dari sudut kegiatan ekonomi. Okey, kebagi keempat-empat tamadun tersebut. Okey, baik. Kita tengok sekiranya ada istilah-istilah yang perlu penjelasan yang lebih lanjut. Okey, dalam kegiatan ekonomi tersebut.
Okey, baik. Tamadun Indus ada istilah atau perkataan ayat sistem ekonomi bersepadu yang berasaskan pertanian. Bermaksud, okey, Tamadun Indus dia bukannya satu tanaman sahaja. Banyak tanaman tetapi ditanam sekaligus pada tanah-tanah yang berbeza. Itulah sistem ekonomi bersepadu. Sebagai contoh lah tanaman utama ialah gandum dan barley. Dan gandum dan barley ni ditanam sekaligus bersama-sama dengan tanaman yang lain. Hasillah dalam sistem ekonomi bersepadu. Baik. Okey, kita lihat lagi. Okey. Selain pertanian sebagai yang utama, ada juga kegiatan ekonomi sokongan. Sebagai contoh, dalam Tamadun Indus ada kegiatan tenunan kain, okey, ada kegiatan tenunan kain dan juga ada kegiatan pembuatan logam, ada juga kegiatan perdagangan. Okey, baik, kita lihat yang seterusnya. Okey, selain pertanian dalam Tamadun Mesir Purba ada juga kegiatan perdagangan. Ha, tengok ni eh. Baik. Okey, baik. Dalam tamadun Mesopotamia, okey, wujud pekerjaan seperti pegawai, petani, jurukira dan juga hamba dalam kegiatan ekonominya. Okey, baik. Kita lihat pula aspek yang ketiga iaitu teknologi. Untuk itu, sila lihat dan sila tonton, lihat okay, dengan teliti video seterusnya. Keempat-empat tamadun iaitu tamadun Mesopotamia, Mesir Purba, Indus dan Huanghe telah memberikan sumbangan besar kepada masyarakat hari ini dalam bidang teknologi. Tamadun Mesopotamia contohnya telah mencipta roda dan kepentingan penggunaannya masih kekal sehingga kini. Selain roda, terdapat pelbagai lagi teknologi yang dicipta tamadun ini antaranya dalam bidang perubatan, matematik, astronomi dan sistem tali air. Tamadun Mesir Purba pula terkenal dalam aspek seni bina piramid. Keagungan teknologi tamadun ini seperti seni bina, perubatan, matematik dan geometri memberi manfaat kepada masyarakat dunia pada hari ini. Kehebatan teknologi tamadun Indus jelas dilihat menerusi pembinaan bandarnya yang terancang. Kedudukan tamadun Huanghe yang agak terpencil tidak menjadikannya ketinggalan dalam aspek teknologi. Antara teknologi dalam tamadun ini adalah penghasilan alatan pertanian dan peralatan daripada besi. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian, sebentar tadi ialah penjelasan tentang teknologi bagi keempat-empat tamadun tersebut. Alright. Baik. Cikgu nak ulas sedikit eh. Okey, baik. Tamadun Mesopotamia memperkenalkan kepada dunia ciptaan roda. Okey. Jadi kita sepatutnya berterima kasih kepada orang Mesopotamia kerana mereka kali pertama yang mencipta roda. Dan roda ini digunakan untuk kenderaan sehinggalah hari ini. Jadi dahsyat ni. Okay, orang pada zaman tamadun awal ni mereka menguasai ilmu atau kemahiran teknologi. Daripada ciptaan roda itu maka ciptaan lain berkembang. Sebagai contoh kinci air. Jadi kinci air ini mengambil idea dari ciptaan roda. Jadi kinci air ini dapat dibina
untuk mengalirkan air dari sungai ke terusan untuk mengairi kawasan pertanian. Ideanya daripada ciptaan roda. Okey. Baik. Okey, tamadun Mesopotamia atau sistem tali air ni maksudnya terusan. Ada kincir air. Kincir air ni adalah hasil daripada ciptaan roda. Okey. Jalan air, ada roda, sauh dan bajak, gangsa. Okey, dari matematik pula ada sistem nombor berasaskan 60, kalender 12 bulan, mencipta emas. Okey, mencipta emas dan mencipta kertas daripada pokok papyrus. Okey. Jadi pokok papyrus ni banyak tumbuh di tebing-tebing sungai sungai Tigris dan juga Euphrates. Jadi papyrus ini dikeringkan, dipadatkan, okey, dan dijemur, jadilah kertas. Okey. Begitu juga dalam tamadun Mesir Purba, ya, pelajar-pelajar sekalian, penciptaan kertas tamadun Mesir Purba juga daripada tumbuhan papyrus. Baik. Untuk tamadun Mesir Purba, terdapat kemajuan dalam matematik dan juga geometri. Okey. Matematik dan geometri. Baik, geometri ini ialah satu cabang dalam matematik, iaitu tentang bentuk. Segitiga. Okey, bentuk segi empat tepat, segi empat sama, bulat, segi lima, okey, heksagon segi enam, okey, heptagon segi tujuh, oktagon segi lapan, okey. Segi lima cikgu tak ingat apa nama dia, dah lupa. Jadi, setiap bentuk ini adalah geometri. Okey, ada matematiknya sana, kena ada sudut. Ada ke, setiap bentuk geometri ni ada sudut. Itulah ilmu geometri. Tamadun Mesir Purba juga mahir dalam bidang perubatan, membina terusan, menggunakan kalender juga. Dalam satu tahun tu ada 365 hari dan juga mencipta kertas. Itu adalah untuk tamadun Mesir Purba. Baik, kita lihat tamadun Indus. Baik. Okey, seperti penjelasan video itu tadi, okey, kita dapat dengar bahawa tamadun Indus membina sebuah bandar yang terkenal, iaitu Bandar Mohenjo-Daro dan juga Bandar Harappa. Okey, baik cikgu, cikgu lompat video ini, cikgu lompat video ini. Okey. Terus kepada tamadun Indus, jelas dilihat menerusi pembinaan bandarnya yang terancang. Baik, pelajar-pelajar sekalian. Tamadun Indus terkenal dengan sumbangan bandar yang terancang. Satu bandar, kota, yang dibina mengikut perancangan yang rapi. Sama seperti bandar moden hari ini. Cuba lihat gambar pada skrin anda. Cuba tengok. Ada jalan yang memisahkan antara blok-blok bangunan. Okey, bangunan-bangunan dibina dalam bentuk segi empat ataupun blok-blok. Jadi dan disusun dengan seragam. Inilah bandar terancang. Dan dalam bandar terancang tu ada pusat pentadbiran, ada rumah kediaman, ada tempat mandi awam, ada pusat pentadbiran, ada pasar-pasar, semuanya disusun dalam bentuk ataupun yang seragam. Okey, dalam buku teks disebut disusun dalam grid. Grid ni seragamlah, petak-petak disusun, bukan berterabu. Macam tu. Baik. Dan kalau anda nak tahu, okey, dalam bandar terancang ini, okey, contohnya di rumah-rumah kediaman, juga dibina sistem pembentungan. Maksudnya sisa-sisa domestik daripada rumah disalurkan dengan saluran khas di belakang rumah. Seperti di gambar ini. Cuba tengok dalam video ini. Okey. Ni jalan . Ni jalan. Setiap bangunan ataupun rumah dipisahkan oleh jalan-jalan yang lurus. Okey. Baik, kita sambung lagi. Baik, nampak?
Di belakang rumah atau kediaman ada satu saliran, iaitu saliran kumbahan. Jadi sisa-sisa daripada rumah, sisa domestik dari rumah disalurkan ke kumbahan terus ke belakang rumah ke satu lagi sistem terusan yang besar. Jadi, okey. Cikgu dekatkan lagi. Okey, baik. Okay, nampak tak? Baik. Ha, ni rumah belakang rumah kediaman tamadun Indus. Yang ni sistem terusan atau sistem bukan terusan, sistem kumbahan. Sistem kumbahan. Jadi, okay, pada waktu malam terdapat pekerja-pekerja yang akan membersihkan kumbahan tersebut dan sisa kumbahan tersebut akan diletakkan di tempat yang jauh. Jadi, cikgu dapat simpulkan bahawa, okay, bandar terancang tamadun Indus ini sungguh hebat. Okey, kerana masyarakat Indus sudah dapat memikirkan setiap rumah kediaman mesti ada sisa kumbahan. Jadi mereka dapat berfikir dari segi hygiene, iaitu kebersihan diri, okey, kesihatan, bahawa sisa-sisa ini perlu dikeluarkan melalui satu saluran khas iaitu sistem kumbahan. Baik pelajar-pelajar sekalian. Okey, ataupun sistem pembentungan lah. Baik, kita lihat pula tamadun Huang He atau tamadun Huang He. Okey, baik, tamadun Huang He hasil ciptaannya ialah sutera. Okey, banyak peralatan-peralatan, contohnya peralatan pertanian dalam tamadun Huang He dibuat daripada besi. Pada peringkat permulaan, masyarakat Huang He menggunakan alat yang dibuat daripada kayu. Kemudian alatan kayu itu ditukar kepada alatan besi. Okey, malah dalam tamadun Huang He terdapat ciptaan-ciptaan dalam bidang pertanian. Okey, sebagai contoh cangkul, okey, sebagai contoh batas, okey. So, dan penciptaan-penciptaan dan teknologi ini akan menyebabkan kegiatan ekonomi tamadun Huang He produktif. Baik. Baik, kita lihat pula aspek yang keempat, iaitu kesenian dan kesusasteraan. Untuk itu, mari kita lihat dan dengar video tersebut. Aspek kesenian dan kesusasteraan juga merupakan antara elemen penting dalam sesebuah tamadun. Penciptaan tulisan merupakan antara faktor yang menyebabkan perkembangan bidang kesenian dan kesusasteraan. Tulisan kuniform merupakan jenis tulisan berbentuk pepaku yang dicipta oleh masyarakat tamadun Mesopotamia. Penduduk Mesopotamia mempunyai bakat menukilkan puisi. Selain itu, mereka turut berkemahiran membina patung yang menyerupai pemimpin. Tujuannya untuk mengingati pemimpin tersebut. Masyarakat Mesopotamia juga mengukir pada batu bagi merakam peristiwa yang berlaku. Masyarakat Mesir Purba mencipta tulisan yang dinamakan hieroglif. Masyarakat Mesir Purba berkebolehan menghasilkan seni berbentuk lukisan yang terkenal di dunia. Lakaran seni mereka ditempatkan di tembok batu, kawasan perkuburan dan dinding-dinding bangunan serta kuil. Masyarakat Indus mencipta tulisan berbentuk pitograf. Masyarakat Indus juga berbakat dalam menghasilkan kerja logam seperti tembaga, gangsa dan batu permata. Sama seperti masyarakat Mesopotamia, tamadun Indus turut membina patung. Patung tersebut diperbuat daripada batu dan logam. Selain itu, mereka turut menghasilkan balang yang mempunyai ukiran geometri dan motif alam. Masyarakat Huang He mencipta tulisan berbentuk pitograf. Tulisan ini dipanggil ideogram. Masyarakat Huang He berbakat mencipta puisi yang romantik dan lirik dalam pelbagai bentuk. Lirik tersebut diolah mengikut pelbagai bentuk tradisi masyarakat. Selain itu,
Mereka berbakat dalam menghasilkan tembikar dan barangan daripada tembaga. Baiklah students, tadi penjelasan tentang kesenian dan kesusasteraan. Okey, yang pertama, okey, kita dengar penjelasan tentang tulisan. Yang kedua, kita dengar penjelasan tentang karya-karya seni dan juga kesusasteraan. Baik, cikgu imbas kembali. Tengok semula buku teks. Okey, baik. Tulisan tamadun Mesopotamia dikenali sebagai cuneiform. Baik, cuneiform ni bermaksud satu bentuk tulisan dalam bentuk pepaku seperti yang anda lihat dalam video sebentar tadi. Okey, cikgu tunjukkanlah semula video tersebut. Okey, tulisan yang berbentuk juga pepaku merupakan antara elemen penting, antara elemen penting dalam penciptaan patutkan kesenian. Dan cuneiform merupakan baik. Tengok pelajar-pelajar. Okey, kalau kita lihat dengan teliti, okey, kita nampak tulisan Mesopotamia ini berbentuk pepaku-pepaku lah yang disusun. Inilah bentuk tulisan cuneiform. Okey. Baik. Okey, tamadun Mesopotamia juga okey mahir dalam menukilkan puisi, okey. Dan kebolehan mereka menguasai teknologi membolehkan mereka membina patung-patung, okey, patung-patung yang menyerupai pemimpin mereka pada zaman dahulu, okey, sebagai tanda mengingati mereka. Okey, manakala tamadun Mesir purba pula, bentuk tulisannya ialah hieroglif. Hieroglif inilah satu bentuk tulisan yang berbentuk simbol-simbol binatang dan juga tumbuhan. Okey, seperti yang anda lihat dalam video sebentar tadi. Okey, cuba cikgu tengok balik. Okey. Baik, kita tengok tulisan di masyarakat tamadun, mereka turut berkemahiran membina patung. Mereka juga purba mencipta tutup. Baik. Inilah bentuk tulisan hieroglif. Okey, berbentuk simbol, okey, seperti simbol binatang, simbol tumbuh-tumbuhan, ada juga simbol manusia. Okey, ada juga gambar mata di sini. Okey, baik, inilah bentuk tulisan hieroglif. Ia sangat sinonim dengan tamadun Mesir purba. Baik, selain pada sistem tulisan, okey, terdapat juga lakaran-lakaran yang diukir pada tembok-tembok batu, pada kawasan perkuburan, pada kuil-kuil rumah ibadat tamadun Mesir purba. Seperti yang anda lihat dalam video tadi, lukisan diukir ataupun lakaran diukir di tembok batu, di kawasan perkuburan, di bangunan-bangunan dan juga kuil-kuil. Dan sebenarnya lukisan ini bukannya hiasan saja. Lukisan ini adalah ditulis ataupun dilakar atau diukir pada tembok batu bangunan ini semua untuk memberitahu, untuk merakamkan peristiwa yang berlaku pada ketika itu. Jadi ahli sejarah pada hari ini dia akan mengkaji lakaran-lakaran dalam tamadun Mesir purba itu dan dapat mentafsirkannya. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat tamadun Indus. Tamadun Indus tulisannya berbentuk piktograf. Baik. Tulisan piktograf ni lah cikgu beritahu tadi, tulisan yang masih menjadi misteri sehingga hari ini masih belum ada ahli sejarah atau pakar bahasa yang dapat mentafsirkan apakah maksud di sebalik tulisan piktograf ini. Okey, jadi tulisan piktograf ni awak dah lihat dalam video tu tadi. Okey. Masyarakat Indus juga mahir dalam menghasilkan balang dan balang itu ada ukiran-ukiran geometri dan juga motif alam atau ada corak lah, balang ada corak, pinggan yang ada corak geometri dan corak motif alam. Baik, kita lihat tamadun Wang He. Tulisan tamadun Wang He juga adalah berbentuk piktograf pada peringkat awal dan akhirnya kemudian dia berkembang menjadi tulisan ideogram. Dan tulisan ideogram ini berkembang sehingga hari ini pelajar-pelajar membentuk tulisan Cina pada hari ini. Ha, bayangkan. Jadi kalau awak nak tahu, okay, tulisan Cina pada hari ini adalah asal daripada tamadun awal dulu. Okey, iaitu piktograf yang berkembang kepada ideogram. Masyarakat Wang Ho gemar menulis puisi-puisi yang romantik.
Okey, kalau kita tengok drama-drama Cina di televisyen, okey, ada satu babak mereka melantunkan puisi dan puisi itu ada ayat-ayat yang romantik yang memuji-muji wanita, okey. Dan seterusnya lirik-lirik tersebut diolah dalam bentuk tradisi masyarakat. Dan terdapat juga tembika-tembika yang dilukis dengan motif-motif dan juga ukiran-ukiran yang sangat indah. Okey, itulah tamadun Huanghe, okey, dalam kesenian dan kesusteraan. Baik, kita lihat seterusnya aspek yang terakhir, iaitu aspek yang kelima, binaan bangunan dan kemudahan, binaan bangunan dan kemudahan. Untuk itu lihat dan dengar dengan teliti video tersebut. Tamadun Mesopotamia, tamadun Mesir Purba dan tamadun Indus mempunyai binaan bangunan dan kemudahan yang menakjubkan. Tamadun Huanghe turut mempunyai binaan, namun ianya tidak sehebat tamadun-tamadun sebelumnya. Tamadun Mesopotamia mempunyai dua buah binaan yang mengagumkan, iaitu Ziggurat dan Taman Tergantung Babylon. Ziggurat merupakan binaan penting dalam tamadun Mesopotamia kerana berfungsi sebagai rumah ibadat. Binaan Taman Tergantung Babylon merupakan salah satu daripada tujuh ciptaan manusia yang menakjubkan kerana pokok pada binaan bertingkat menampakkan seolah-olah tanaman tersebut tergantung. Binaan bangunan yang penting dalam tamadun Mesir Purba adalah piramid, Sphinx dan tempat ibadat. Malahan, binaan piramid ini masih lagi menjadi mercu tanda bagi Mesir sehingga kini. Tamadun Indus pula memperlihatkan kemajuan dalam pembinaan bangunan dan kemudahan. Perkara ini jelas dilihat menerusi pembinaan kolam mandi awam yang besar, kota yang dibina mengikut grid yang tepat, jelapang untuk menyimpan padi, sistem pipe dan pembentungan serta pembinaan Dewan Perhimpunan. Berbeza dengan tamadun lain, tamadun Huanghe agak kekurangan dalam aspek seni bina monumen. Bandar pertama yang dibina dalam tamadun ini adalah semasa pemerintahan dinasti Shang. Kajian ahli arkeologi mendapati istana dan tempat ibadat dibina di tengah-tengah bandar. Baik, pelajar-pelajar sekalian, begitulah penjelasan tentang binaan bangunan dan kemudahan bagi setiap tamadun. Okey, cikgu ulas kembali. Baik, pelajar-pelajar sekalian, okey, tamadun Mesopotamia ada sebuah struktur yang dinamakan sebagai ziggurat. Ziggurat ni adalah struktur yang berbentuk seakan-akan piramid yang bertingkat. Dan ziggurat berfungsi sebagai rumah ibadat dalam tamadun Mesopotamia. Jadi masyarakat Mesopotamia perlu naik tangga yang cukup banyak, anak tangga yang cukup banyak untuk ke tempat yang lebih tinggi, ke puncak. Dalam puncak tu ada kuilnya. Di situlah kemuncak ibadat mereka. Dan salah satu binaan ataupun ciptaan yang terkenal, okey, iaitu Taman Tergantung Babylon. Yang ni sebenarnya, okey, Babylon ni bandar, pelajar-pelajar, Babylon ni bandar dalam, kita tahu, cikgu dah beritahu tadi, Babylon adalah negara kota dalam tamadun Mesopotamia. Jadi, negara kota Babylon ini dibina bertingkat-tingkat, pelajar-pelajar. Okey, bertingkat-tingkat. Dari jauh kita tengok bandar ini seperti bertingkat-tingkat. Sebab dia ada tingkat-tingkat dibina. Dia ada teres-teres dia. Okey, bandar tu bertingkat-tingkat. Okey. Okey, dari jauh kita akan nampak bahawa bandar itu seperti tergantung. Okey. Dan setiap tingkat itu ada taman-taman, ada pokok-pokok, ada bunga, ada taman-taman, ada taman rekreasi, taman bunga bagi setiap tingkat-tingkat tersebut. Okey, jadi pelajar-pelajar sekalian, dari jauh kita akan lihat bandar itu seperti bandar tergantung dan
situasi pada ketika itu pula, okey, bandar itu diselaputi kabus pada waktu pagi. Memang nampak seakan-akan seperti tergantung di awan. Jadi Taman Tergantung Babylon adalah salah satu daripada tujuh adalah perkara ajaib di dunia selain pada piramid. Baik, tamadun Mesir Purba, okey, terkenal dengan binaan piramid, okey, Sphinx, okey, yang ni sangat terkenal sampai hari ini masih ada struktur ataupun binaan piramid dan Sphinx. Tapi hari ini Taman Tergantung Babylon kita tidak dapat jumpai. Yang ada tinggal hanyalah tinggalan yang musnah sahaja. Maksudnya tak ada one piece, bentuknya tak ada. Tapi piramid tetap ada utuh, masih ada. Kita boleh lihat hari ini kalau kita pergi Mesir, okay, kita boleh lihat bentuk piramid yang cukup banyak di sana. Begitu juga dengan Sphinx. Baik, manakala untuk Tamadun Indus, okay, Tamadun Indus hari ini ada tempat mandi awam ataupun kolam mandi besar dalam Tamadun Indus. Ada, kita boleh jumpa dalam hari inilah. Jadi tinggalan sejarah ada. Dan kita juga kalau hari ini kita pergi ke Indus, kita dapat melihat apa tinggalan-tinggalan kota. Okey, Mohenjo-Daro dan juga Kota Harappa yang dibina mengikut grid. Okey, di dalam kota itu kita dapat lihat sistem pipe dan pembentungan. Ada Dewan Perhimpunan dan ada Jelapang. Okey, baik. Untuk Tamadun Huang He, tak banyak monumen yang dibina. Namun begitu, monumen yang terkenal dalam Tamadun Huang He ialah pada zaman Dinasti Xiang, iaitu Komplek Istana. Yang ini memang sungguh masyhur. Walaupun dia kurang sering bina monumen, tetapi binaan ini, okey, Kompleks Istana atau Kompleks Kota dan Dinasti Xiang ini sangat-sangat terkenal. Okey, dia kompleks yang sangat luas. Dalam kompleks tersebut ada istana, ada pusat pentadbiran, pegawai-pegawai, pembesar-pembesar, ada dewan makan, okey, ada apa, taman larangan, okey, dia sungguh besarlah sebenarnya. Seperti yang awak lihat dalam video itu tadi, baik. Baik, pelajar-pelajar, itulah sumbangan tamadun awal dunia dari segi binaan, bangunan dan juga kemudahan. Okey, baik pelajar-pelajar. Setakat ini ada nak tanya sebarang soalan, silakan. Boleh tanya dengan cikgu. Teruskan kalau nak tanya. Ada nak tanya? Ada tak? Respon. Boleh onkan mikrofon. Kalau tak ada, cakap tak ada. Okey, silakan. Sila. Sakilatul ada soalan? Tak ada. Okey, tak ada. Betul tak ada? Faham ke? Okey. Yang lain macam mana? Respon? Okey. Okey, baiklah pelajar-pelajar sekalian. Okey, baik. Jadi pelajar-pelajar, okey, masa sudah menunjukkan 9.26 pagi. Okey, kelas kita pada pagi ini selama 1 jam sahaja. Okey. Dengan penjelasan cikgu itu tadi, maka tamatlah sepenuhnya bab 5 pelajar-pelajar. Okey, mungkin pelajar tertanya-tanya, ada lagi buku teks tu? Ada, contohnya muka surat 108, 109, 111. Okey, baik. Okey, muka surat tersebut sebenarnya telah dijelaskan dalam video itu tadi. Video tadi merangkumi semua. Okey, merangkumi semua. Okey, jadi pelajar-pelajar, okey, sebenarnya dalam buku teks tadi, awak untuk topik 5.2 yang paling penting yang menjadi fokus study anda ialah jadual perbandingan sumbangan tamadun awal yang penting. Yang ini yang menjadi fokus belajar jadual ini. Okey, itu sebabnya dalam video itu tadi semua maklumat diambil, diolah semula dari jadual ini, pelajar-pelajar. Baik. Kalau tiada soalan, okey, kita cikgu akan tamatkan kelas. Sebelum itu, cikgu nak beritahu Okey, yang pertama, okey, selepas tamat kelas ni, cikgu akan muat naik
rakaman pengajaran hari ini dalam Telegram anda. Okay, itu yang pertama. Jadi anda boleh tengok balik, study balik, okay, belajar semula, ulang kaji apa yang telah awak belajar hari ini. Yang kedua, pesan-pesan kepada kawan, okay, okay, beritahu cikgu ada muat naik pengajaran hari ini. Okay, so minta mereka belajar, okay, kerana tidak menyertai kelas pagi ini. Yang ketiga, okay, cikgu akan berikan tugasan dalam bentuk Google Form. Okay, dalam bentuk Google Form. Tugasan itu nanti insyaAllah cikgu akan muat naik dalam Telegram. Okay, jadi okay, cikgu bagi apa nama gambaran lah. Okay, dalam Google Form tu ada soalan eh. Jadi sebelum jawab, anda perlu isi nama penuh dan juga alamat email sendiri. Kenapa kena tuliskan nama dan alamat email? Memanglah nama pun tugasan mesti ada nama. Alamat email. Alamat email ini perlu kerana okey, apabila kita jawab soalan, awak hantar, okey, cikgu semak. Okey, hantar tu terus jawapan awak kepada cikgu, cikgu semak. Bila cikgu nak hantar, cikgu kena ada, cikgu kena perlukan alamat email. Jadi kerja yang telah disemak, okey, cikgu akan hantar semula kepada dihantar, cikgu akan hantar semula ke alamat email yang awak daftarkan. Begitulah eh dalam Google Form. Baik. Soalannya adalah tentang topik hari ini, 5.2. Okey, tak masuk bab-bab atau topik yang lain. Okey, baiklah, sampai setakat ini saja. Baik, sebelum cikgu tamatkan kelas, cikgu tanya sekali lagi, ada tak soalan-soalan atau kemuskilan yang nak tanya? Silakan untuk yang terakhir sebelum kita tamatkan kelas. Ada? Buka mikrofon, kalau tak ada jawab tak ada. Kalau ada, silakan. Okey, baiklah. Nampaknya tiada yang respon, maksudnya cikgu anggap semua pelajar sudah faham. Baik, dengan ini kita akhiri majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih Al-Kufara. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bis-sabr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Okey, pelajar-pelajar sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.